Oke, ini adalah contoh untuk pesawat common bird atau pesawat burung camar mungkin. Bentuknya dengan bentangan sayap yang sangat panjang. Dari bawah akan seperti ini. Oke, untuk membuatnya pertama kita siapkan kertas dengan ukuran persegi seperti ini. Kemudian kita lipat ke arah sisi diagonal seperti ini. Oke, jika sudah hadapkan untuk bagian yang lancip di atas seperti ini. Kemudian kita melipatnya kira-kira... Oh maaf, kurang satu lipatannya ya. Kita lipat dahulu untuk sisi diagonal yang lainnya. Memudahkan kita nanti dalam melipat, maaf ya. Oke, langkah selanjutnya hadapkan seperti ini. Kemudian kita akan melipat kira-kira sepertiga bagian seperti ini. Jadi nanti tampak akan seperti ini, samakan saja di bagian tengah. Oke, kira-kira di sini, stop. Kita lipat seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita balikkan seperti ini. Kemudian kita akan melipat sisi ini ke arah tengah seperti ini. Dan satu bagian lagi ke sini. Oke, buka lipatannya, rapikan dulu. Buka lipatan, lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Kita hanya melipat sisi yang ini seperti ini saja. Tadi keliru sedikit. Oke, langkah selanjutnya hadapkan seperti ini. Kita hanya akan melipat bagian layer ini seperti ini. Lipatannya seperti ini. Kemudian bagian ini kita bawa seperti ini. Biarkan ini mengikuti sampai lurus dengan sudut di sini. Oke. Ini tidak presisi memang. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya, kita lipat dahulu seperti ini. Kemudian sampai ke ujung sana, kita rebahkan sayapnya. Biarkan bagian ini mengikuti sampai ke bagian ujung seperti ini. Oke. Kemudian bagian ini kita rebahkan seperti ini. Tepat di bagian tengah. Kemudian kita buka lipatannya. Untuk hal ini kita membukanya seperti ini karena kita membutuhkan satu layer untuk keluar seperti ini, tepat di lipatan tadi untuk membentuk kepalanya. Oke. Dan kita tutup kembali layernya seperti ini. Ini agak sedikit sulit. Oke, usahakan ini juga membentuk sudut yang lancip dulu di sini. Jadi akan seperti ini. Bagian ini kita luruskan. Oke, dan kita tinggal melipatnya ke atas seperti ini. Kemudian kita bisa membuat badannya di sini seperti ini. Now sudah jadi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen, serta berlangganan, dan sampai jumpa lagi. Shhh.